Pemirsa, berbagai jenis sampah rumah tangga maupun sampah organik terlihat bersebaran di sepanjang Jalan Depati Purbo atau Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Tlanepura. Terkait hal tersebut, Camat Tlanepura Kota Jambi menegaskan akan memberi tindakan tegas terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Di sepanjang Jalan Lintas Sumatera atau tepatnya di Jalan Depati Purbo, Kecamatan Tlanepura Kota Jambi, terlihat dipenuhi dengan berbagai jenis sampah rumah tangga maupun sampah organik. Sampah-sampah tersebut berada di sebelah kiri dan kanan bahu jalan. Terkait hal tersebut, Camat Tlanepura Hartono mengatakan bahwa pihak Kecamatan Tlanepura akan melakukan rapat terkait hal tersebut dan nantinya pihaknya dan dibantu warga akan melakukan pembersihan di daerah tersebut. Dirinya juga menegaskan akan melakukan tindakan tegas bagi masyarakat yang kedapatan masih membuang sampah di sekitar jalan tersebut. Sampah yang di jalan Lintas Timur itu dari Mandalu ke Norwegia ke Seberang. Itu memang saat ini sampah itu sangat banyak sekali itu juga karena memang kami mengatasi yang di rute-rute dulu. Insya Allah pada hari ini kami melaksanakan rapat melalui lurah lurah bersama RT. Rencananya kami akan melaksanakan gotong royong bersama warga masyarakat lurah lurah dan lurah semua stakeholder mungkin terkait instansi terkait seperti DLH akan kami melibatkan, dan setelah pembersihan kami akan melaksanakan nanti bagi warga yang masih membuang sampah di situ, karena itu adalah tempat pembuangan sampah liar, bukan tempat pembuangan sampah resmi. Sandi, Cek TV, melaporkan.